Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Kurja di channelnya Kurja BC. Di pada kesempatan kali ini saya membuat video tentang proses pengambilan air aren atau air nira. Jadi selama proses butuh waktu agak terlalu lama ya. Ini teman-teman lihat ada buah atau bunga ya, bunga aren yang belum mekar. Jadi prosesnya selama 2 minggu kurang lebih, tergantung dari bunga ini. Kalau bunganya sudah mekar baru waktunya dipotong ininya. Ini masih belum ya, tapi kita lihat dari perkembangan bunganya, datangnya serangga atau lebah, dia sudah mulai menghinggap di buah aren atau bunga aren. Jadi itu sudah waktunya kita lakukan pemukulan. Sebelumnya kita bersih ini dulu, pelepah-pelepah, supaya proses pemukulannya lebih lancar atau langsung ke batangnya. Terus tandannya dibersihkan juga. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mau melakukan cara seperti ini tandannya diikat dulu pakai tali ke batang di atas. Nah, kebetulan pada yang pohon aren ini sudah ada ini ya, tali pengikat alami ya. Jadi langsung diikat supaya waktu proses pemukulan dia tidak langsung turun atau tandanya patah atau bengkok. Jadi diikat seperti ini karena proses pemukulannya mungkin berjalan lama sampai bunganya sudah ini mekar. Ini teman-teman lihat masih bentuk ini bulat, tapi serangganya sudah mulai banyak. Oh ya teman-teman, jadi buat pemukulnya dia harus ini ya, kayu agak kering. Kalau misalnya pemukulnya kayu yang masih hidup, dia berisiko lebih ini, nanti tandanya tuh lembam ya. Jadi lebih bagusnya kita gunakan kayu yang kering. Jadi kalau mukulnya, kalau di batang dia agak keras, tapi kalau di ini tandan dia lebih lembut supaya tandannya tidak lembam. Jadi nanti proses keluar airnya dia lambat ya, atau lama. Ya, mukulnya harus pelan-pelan kalau di tandan biar nggak lembam. Kalau sini, ya ini agak lebih keras. Oke teman-teman, pada hari ini kita akan melakukan pemotongan pada tandan ya, atau waktunya sudah kita tunggu selama 10 hari dan hari ini saya lihat bunganya sudah mekar. Jadi waktunya kita potong tandan bunga.
Nah, iya dah. Aja roh. Oh. Ya. Dan iya pun tinggal lama nah. Ah. Ruh ah. Nah, ini proses garam sama cabai kita balut pakai plastik selama satu malam. Besok sudah kita bisa lepas dan taruh alat penampung. Ini kelihatan airnya mulai banyak. Oke teman-teman, ya pagi ini kita akan melakukan pelepasan penutupan yang kemarin kita taruh garam sama cabai. Jadi hari ini kita bongkar, sekalian kita pasang penampung. Kita lihat nanti gimana kondisi pada hari ini, airnya apa masih lancar seperti kemarin. Yeah.
proses pengambilan air nira atau aren. Ini dia teman-teman, lihat airnya. Ini teman-teman, saya ngambilnya cuma buat video aja. Sebenarnya tadi siang sudah diambil, paginya pun sudah. Ini jaraknya dari siang sekitar 1 jam, jadi airnya sudah tidak banyak. Setiap kali ambil ini air, ini harus selalu dibersihkan atau dikupas sedikit biar airnya lebih lancar. Karena ini posisinya siang, tidak saya iris lagi. Biasanya pagi sama sore aja. Ini teman-teman lihat airnya masih lancar. Teman-teman, ini rasanya agak manis ya, karena baru kita ambil. Biasanya kalau dari semalam, dari sore sampai pagi, itu airnya sudah berwarna putih. Ini rasanya lebih agak soda ya. Tapi ini karena sekitar 1 jam sudah diambil tadi, jadi warnanya masih kelihatan putih bening. Ini rasanya lebih manis. Ini lebih enak, belum berseda. Biasanya kalau udah sore itu baru sudah berseda, warnanya lebih putih. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa berikan komentar, like, dan subscribe channel saya Dr. JDC untuk mengikuti video-video di channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.